Baik, kita bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita redakan seketika dan kita beri ruang untuk kita bercakap tentang kesihatan tubuh badan khususnya perlu kita jaga setiap hari. Sudah tentunya bersama dengan Beauty Kasih, Manja Kasih dan juga Arjuna Kasih. Terima kasih. Selamat pagi Encik Faizul dengan bersama dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Baik, mungkin terus boleh kita ceritakan hari ini kita nak cerita 5 kali sehari biar sempurna, moga terlindung wabak bahaya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Seperti biasa tajuknya 5 kali sehari biar sempurna. Ada yang tanya saya tadi, 5 kali sehari ni kena minum Arjuna Kasih ke? Tak sebenarnya. 5 kali sehari itu adalah ibadat solat yang kita lakukan. Sudah beberapa minggu dunia dikejutkan dengan COVID-19 ni, Maya. Negara China sangat-sangat terkesan. Ekonomi lumpuh, kesihatan entah ke mana. Dan setiap hari jumlah kematian dan jumlah yang kes baru sentiasa meningkat. Apa yang kita boleh ambil pengajaran sebenarnya para pendengar sekalian, para penonton sekalian, betapa sebenarnya Allah ini berkuasa. Dia panikkan kita dengan hanya sedikit saja dah dunia dah jadi haru biru. Tetapi sebenarnya sebagai seorang yang beragama Islam, kita ada benteng terakhir kita. Sebenarnya ini adalah benteng awalan kita. Tetapi kenapa saya katakan benteng terakhir? Kerana kadang-kadang kita lebih mudah cakap apa? Kita lebih nak mudah melakukan benda yang kita nampak seperti pakai mask, kerap cuci tangan dan sebagainya. Sebenarnya benteng terakhir kita, benteng awal kita adalah solat dan juga doa sebenarnya. Okey, solat yang sempurna sebenarnya dia memberi satu impak yang besar pada kesihatan dan juga pada dalaman dan luaran kita. Manakala solat berjemaah sebenarnya ia lebih menyempurnakan kesihatan kita. Sebenarnya satu seorang pengkaji daripada Amerika Syarikat, seorang profesor fizik, dia pelik kenapa rakaat di dalam solat itu berbeza. Subuh 2, maghrib 3 dan kenapa benda ini boleh terjadi sebenarnya? Apabila kita melakukan solat berjemaah sebenarnya di dalam badan kita sebenarnya ada cas positif dan ada cas negatif. Apabila kita melakukan tugas-tugas harian, ianya membakar tenaga kita dan ianya tidak menstabilkan cas ini sebenarnya. Jadi negatif positif dah tak stabil, tubuh dah mudah jadi lesu dan kurang bertenaga. Dengan melakukan ibadat solat sebenarnya dia dapat mengembalikan semula cas negatif dan positif itu. Dan apabila kita solat jemaah ia lebih sempurna. Kenapa saya kata lebih sempurna? Kerana apabila imam kata rapatkan saf, luruhkan saf, rapat-rapatkan tapak kaki, sebenarnya dia sebenarnya berlaku satu pertukaran cas yang amat baik. Dia membuang mana yang badan kita tak perlu dan masukkan apa yang badan kita perlu. Semakin lama kita melakukan pergeseran di antara satu sama lain dalam ibadat solat, maka tubuh kita semakin sehat. Tetapi janganlah pula bila dengar Abang Arjuna kata hari macam ni, hari ni minta Pak Imam solat Zuhur 8 rakaat sebab dah lama kan bergeser tu, jangan. Cukuplah dengan 4 rakaat. Itu yang pertama, itu adalah solat. Yang kedua, sebenarnya KKM juga sarankan menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Sebagai seorang Muslim, kita sebenarnya dah 5 kali sehari mandi, iaitu dengan mengambil wuduk. Itulah sebabnya kalau kita tengok COVID-19 jarang berlaku pada orang Islam. Salah satunya kerana mereka memakan makanan yang disembelih, makanan halal dan sebagainya. Tetapi Ismail, tentang solat berjemaah tadi, apabila kita sakit lutut dan kita tak ada tenaga, maka solat kita menjadi lebih tidak sempurna. Kalau kita boleh ke masjid pun, kita hanya duduk di atas kerusi dan tak boleh berlaku pergeseran. Silap-silap jemaah bergeser dengan kerusi, jatuh pula kita. Okey, so saya nak bawa dulu penonton untuk tonton satu video ini sebelum saya huraikan apakah satu bahan yang selain kalsium dia juga memainkan peranan penting untuk kesihatan tulang kita. Kita tonton dulu video ini. Dulu saya dan isteri sentiasa sakit badan dan sakit lutut. Satu lagi, tak boleh nak berdiri lama. Lagi nak solat pun tak boleh. Nak angkat-angkat barang pun tak boleh. Sendi berasa lemah. Dan satu hari itu, anak saya kirimkan barang ni. Produk Arjuna Kasih dan Panja Kasih. Alhamdulillah, selepas saya dan isteri menggunakan produk ni, kesihatan saya dan lenguh-lenguh sendi dan lutut saya makin berkurangan. Dan boleh buat kerja. Sembahyang pun boleh agak boleh lama berdiri dan bertambah sihat, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Beauty Kasih.
Baik, itu dia solat yang terjaga dan juga solat yang lengkap. Disempurnakan lima kali sehari. Jadi perkongsiannya itu juga disempurnakan juga dengan pemakanan yang baik dan juga menjaga kesihatan diri juga. Okey, selain daripada kalsium sebenarnya, kolagen memainkan peranan yang penting dalam kesihatan tubuh badan kita termasuklah tulang kita sebenarnya. Ini saya petik sumber daripada MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia. Komponen tulang sendiri terdiri daripada gabungan kolagen yang diberi nama hidroseptik, yang mana gabungan ini akan memberi kekuatan kepada tulang. Dan 1/3 badan kita sendiri sebenarnya telah terdiri daripada kolagen, dan dinding saluran darah tubuh kita juga sebenarnya terbina daripada kolagen, yang mana ia memberi struktur dan juga kekuatan serta fleksibiliti di dalam proses menyalurkan darah ke seluruh tubuh badan kita. Dan juga kolagen juga memberikan fleksibiliti pada kulit supaya bila waktu meregang dan kulit kembali kepada asal. Sebab tu kalau kita tengok makcik-makcik yang dah berusia, pakcik-pakcik yang dah berusia, kulit mereka mudah berkedut dan sebagainya kerana mereka telah kekurangan kolagen. Sebenarnya kolagen ini boleh terhasil sendiri daripada badan kita, tetapi apabila kita dah berusia, ia juga semakin berkurangan. Jadi kita memerlukan satu suplemen tambahan kolagen untuk memberikan kesihatan kepada kita. Okey, ada tiga sumber kolagen di dalam untuk komersialkan, iaitu daripada ikan, daripada lembu dan juga yang tidak halal daripada babi. Tetapi di Arjuna Kasih dan Manja Kasih, kami menggunakan kolagen yang berasaskan daripada sumber ikan talapia, yang mana ianya dikaji pada tahun 2011 kalau saya tak silap di Universiti Putra Malaysia oleh Profesor Dr. Jamilah Bakar, kerana pada waktu itu para pengkaji bimbang akan kehadiran sumber-sumber kolagen yang tidak halal. Lalu kita antara produk kilang pertama di Malaysia yang mempunyai ekstrak kolagen. Jadi kolagen ikan talapia inilah yang kami gunakan di dalam minuman Arjuna Kasih, yang mana kami gabungkan dengan 13 herba lain bagi membantu lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga dan sihat, bertenaga sepanjang hari dan membekalkan tenaga kepada kita. Kita kena faham hari ini semua benda berubah. Politik pun dah mula berubah. Sudah jadi penat, wartawan pun mula dah penat sekarang. So insyaAllah dengan mengamalkan Arjuna Kasih, ia dapat membantu lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga. Dan untuk ayah-ayah kita yang mengalami kesukaran di dalam solat seperti yang kita tonton VT tadi, insyaAllah dengan mengamalkan minuman Arjuna Kasih ini dapat membantu dan memberi sedikit kelegaan, yang mana kita gabungkan juga dengan Tungkat Ali, Delima, Katuaba, Gasinia Kambogia, Sapolmetu, Ashwagandha, bagi memberikan kesegaran dan juga orang panggil kesihatan mental dan fizikal. Kerana di dalam Arjuna Kasih yang saya katakan Ashwagandha tadi adalah yang antara herba yang baik untuk kesihatan mental dan fizikal kita, yang mana herba ini berasal daripada negara India dan telah melalui kajian yang panjang di seluruh dunia tentang kebaikannya. Itu untuk Arjuna Kasih. Dan untuk Manja Kasih, kita gabungkan 10 herba terbaik untuk wanita, untuk para suri rumah dan juga ibu-ibu kita, yang mana bila bangun saja dari pagi lenguh, letih dan sebagainya dan sukar untuk solat, insyaAllah dengan mengamalkan minuman Manja Kasih, ia dapat membantu ibu-ibu kita dan juga ibu-ibu yang berada di dalam pangtang. Kerana kami menggunakan 100% herba yang diekstrak daripada Manja Kani, Serapak, Gasinia, Kambogia dan beberapa herba lagi, yang terbaik adalah Puraria Mirifica, bagi membantu ibu-ibu di dalam pantang juga untuk terus kekal bertenaga dan juga menyalurkan susu badan kepada anak. Itulah untuk minuman Arjuna Kasih dan juga untuk minuman Manja Kasih. Dan untuk anda, untuk hari ini nak bagaimana nak dapatkan, ya, boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV ataupun layari FB dan juga IG kami di Kasih HQ. Dan harga asal untuk minuman Arjuna Kasih, minuman Manja Kasih adalah RM69.90 untuk satu botol. Tetapi hari ini, Mael, jika anda membeli dua, anda hanya perlu bayar RM100 sahaja dan dapatkan hadiah percuma daripada kami, iaitu tasbih digital yang bertatahkan batu Swarovski secara percuma sahaja, dan anda juga mendapat free post. So hari ini banyak yang percumanya. Okey, beli dua botol dengan harga yang murah dan juga dapat hadiah percuma. Betul. Tasbih digital. Betul. Juga tu. Jadi ini satu, kita kata, promosi yang cukup baik untuk hari ini. Untuk hari ini sahaja. Okey, untuk hari ini
ini sahaja dapatkan dan hubungi nombor yang tertera. Mungkin kalau kita nak kongsikan juga dengan pemakanan yang seimbang disertakan dengan pemakanan-pemakanan tambahan juga satu perkara yang cukup baik untuk kita menjaga Betul. Kesihatan dan juga untuk memastikan kesempurnaan ibadah kita juga. Okey, sebenarnya makanan ini dia memainkan peranan penting dan ada satu buku yang mana dia kata kamu apa yang kamu makan. Maknanya badan kita akan terbentuk apa jua benda yang terbentuk daripada hasil yang halal, maka ia memberi kesempurnaan di dalam kita melakukan ibadat. Dan berkata, kalau saya tidak silap, Ibnu Hajar ataupun siapa, makanan yang sumbernya haram, maka api nerakalah jawapannya. Jadi, sebagai seorang Islam dan sebagai seorang Muslim, betapa Islam menitik beratkan makanan halal dan juga makanan-makanan yang suci, yang mana kenapa kita mengamalkan, kita kena sembelih dan sebagainya, ianya sebagai satu bentuk penyucian. Tetapi kadang-kadang manusia ini dia cuba melawan takdir, dia cuba lakukan apa yang dia nak, dan hari ini Allah hadirkan satu benda yang kita tak jangka, tetapi itulah kuasa Tuhan sebenarnya. Jadi pada kita yang beragama Islam, ianya sangat, ibadat ini sangat-sangat memainkan peranan kepada tubuh badan kita. Okey, sekali lagi mungkin boleh sama-sama promosikan di mana nak boleh kita dapatkan Manja Kasih dan juga Arjuna Kasih, dan juga mungkin ada laman sosial yang boleh kita lari. Okey, boleh hubungi nombor di yang tertera pada kaca TV ataupun layari FB dan juga IG kami di Kasih HQ. Dan cara guna Arjuna Kasih dan Manja Kasih ini mudah sahaja. Di dalam ni dah ada scoop. Waktu pagi ambil 2 scoop sebelum sarapan pagi dan 2 scoop sebelum makan malam. Itu sahaja. Ya, cara gunanya sama untuk Arjuna Kasih dan juga untuk Manja Kasih. Dan seperti biasa, apa yang penting kena jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Jaga solat baik-baik dan juga jaga diri baik-baik. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Faizul kerana bersama dengan kami. Itulah dia. Dapatkan produk anda hari ini sahaja RM100 untuk 2 botol. Dan juga dapat tasbih digital secara percuma di laman Facebook Kasih HQ dan juga Instagram Kasih HQ untuk mendapatkan pembelian istimewa pada hari ini sahaja. Betul. Juga di nombor yang tertera yang kami paparkan bersama dengan anda di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi pada Beauty Kasih kerana membawakan kepada kita untuk pemakanan yang sihat dan juga untuk memberikan gambaran dan juga tambahan kepada pemakanan sedia ada.